Halo Mr. Great Auto, saya Dipo Tontro Danukusumo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari MID Nissan Terra. Nah, MID Nissan Terra ini ada banyak banget fitur-fiturnya. Mari kita bedah satu ya. Nah, pertama ada range. Range itu adalah jarak ketika kita berkendara dengan konsumsi bahan bakar. Di sini tertera 94 km, yaitu sisa dari bahan bakarnya bisa mencapai 94 km. Yang kedua ada average speed. Average speed adalah kecepatan rata-rata dari mobil ini. Yang ketiga ada trip distance. Trip distance adalah jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh mobil Nissan Terra ini. Yang keempat ada fuel economy, yaitu konsumsi bahan bakar dari mobil Nissan Terra. Kelima ada driving age. Nah, ini yang fitur yang belum dipunyai oleh rival-rivalnya, yaitu bisa dikatakan adalah lane departure. Ketika mobil berkendara di atas 80 km/jam, mobil ini akan memberikan sensor apabila kita melewati marka jalan. Kondisinya apabila biasanya itu kita mengantuk atau tertidur saat berkendara, itu ketika kita melewati marka jalan, maka sensornya akan bunyi beeping dan memberitahu bahwa kita sudah melewati marka jalan. Oke, selanjutnya ada tire pressure. Tire pressure adalah tekanan ban dari keempat ban atau keempat roda di mobil Nissan Terra. Terakhir, ada settings. Di settings ini ada macam-macam pemirsa. Yang pertama ada driver assistance. Yang kedua ada clock atau jam. Yang ketiga ada meter settings. Yang keempat ada vehicle settings. Yang kelima maintenance. Yang keenam alarm. 7 tire pressure. Dan ke-8 unit. Serta 9 language. Dan 10 atau terakhir factory reset. Nah, sekian pemirsa video mengenai bedah fitur MID dari Nissan Terra. Banyak banget fitur-fitur di dalamnya. Dan jika ada komentar dan pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Great Auto Tips. Terima kasih.